Halo guys, balik lagi bersama saya Rizky Gan ya. Jadi hari ini adalah hari buka puasa ke-8 ya. Jadi udah hari ke-8 aja guys ya. Enggak kerasa ya. Bentar lagi mau lebaran. Jokes-jokes Ramadan gitu. Enggak kerasa ya 22 hari lagi lebaran gitu ya. Jadi hari ini rencananya saya akan buka puasa di sebuah resto guys, Happy Resto ya. Di situ aneka makanannya lumayan lengkap guys ya, banyak dan menurut saya termasuk murah juga ya. Jadi dia ada ukurannya kisaran harga 30.000 ke atas lah gitu. Itu enak juga, banyak, dan kalau restorannya itu walaupun resto ya guys, biasanya kan dikit ya menunya, volume makanannya di situ lumayan banyak ya. Jadi untuk ukuran M-nya aja itu lumayan banyak guys. Oke, jadi hari ini saya akan rencananya ke sana ya. Tapi enggak tahu buka atau enggaknya, melayani atau enggaknya ya, tapi akan saya coba ke sana. Kalau nanti misalnya pun dia buka, saya ke sana. Kalau enggak akan ganti ke rencananya, nggak tahu, nanti kita cari-cari aja di mana ada tempat yang enak dicobain ya. Oke, jadi support terus guys channel ini, tetap jangan lupa tetap support ya, butuh banget support kalian ya. Tetap seperti biasa klik tombol like, comment, and subscribe channel ini ya, tonton terus videonya dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke guys, jadi saya akan langsung otw ke tempatnya. Ini udah jam menunjukkan 5.39, bentar lagi buka puasa ya. Termasuk agak telat juga hari ini guys. Oke, check this out. Jadi ini tempatnya guys, Belitung Bakery dan Happy Resto ya. Jadi hari ini dia ada dua guys, ada cabangnya. Ini Happy Restonya dan ini Belitung Bakerynya guys ya. Jadi saya akan makan yang di sini guys ya. Jadi menu makannya di sini juga ada guys, tapi ini makannya udah siap saji. Kalau ini restonya guys, jadi makanannya kita pesen baru nanti dia ininya ya. Jadi ini tempatnya. Oke guys, langsung aja karena udah mau buka, aku pesen makannya guys ya. Oke, let's go. Iya, suasana dalamnya guys ya. Oke. Ya, ini mbak menunya baru datang. Menunya, banyak ya. Ini guys, menunya guys. Tuh. Nah, ini menunya. Ini ya. Ini juga. Banyak guys, banyak pilihannya. Ya, ada beef, bebek, chicken, ya. Tofu soup, happy bowl tuh guys, harganya 30.000 segitu lah semua guys. Standar harganya nggak terlalu mahal guys tuh. Lihat. Ah, nasi ayam, mainan, ada semua guys tuh ya. Jadi nggak mahal guys, harga terjangkau ya. Nih kayak ini nih, ukuran S, M ya, S-nya aja banyak guys. Ini dia tuh, ah, beef tuh, lihat beefnya tuh. Ukuran S-nya 35 guys tuh. 35. Giga bakarnya tapi 40.000 ya. Ya, oke, lanjut kita pesan dulu makanannya. Oke. Oke guys, jadi hari ini aku pesan sop seafood asam pedas guys ya. Tuh. Ada udang, terus ada cumi. Ya, wah, sayur-sayurannya lengkap nih guys tuh. Ya. Ditambah lagi aku pesen bakpao ayam guys. Lumayan untuk buka puasa guys. Minumnya ini teh susu. Mana tehnya? Ini teh susu tuh guys. Oke guys, saatnya kita makan. Oke guys, saatnya kita makan ya. Jadi makanan kita hari ini guys ya. Jadi hari ini aku makannya di resto ya. Ini guys.
guys. Panas guys. Mantap guys ya. Seger guys, seger banget ini. Ini makanannya sungguh segar sekali. Wih, mantap guys. Wah, mantap. Yuk guys, makan. Yuk kita. Asli guys, enak guys. Seger. Asli segernya. Tuh. Seafoodnya guys. Masih seger. Dicampur dengan jamur ini ya. Kalau di sini bilangnya, kalau di Belitung bilangnya kuping tikus guys. Gak tahu kalau di tempat kalian ya. Jadi kalau di Belitung kuping tikus guys. Benar-benar pedas, asam manis guys. Asam pade ya. Apalagi ada nanas guys. Makin mantap guys. Kuahnya. Mana juga masih hangat guys. Waduh, jadi buka puasa tuh kayak seger. Mantap guys. Jadi dia ada cumi ya, udang guys, apa lagi ya, aneka jamur ada juga ya, mungkin itu yang bikin dia seger guys. Banyak nih. Jadi ini cuma ukuran es guys. Ukuran es cukup lah untuk sendiri ya. Tapi kalau yang lebih untuk keluarga mungkin harus ukuran M atau L nya guys. Tapi kalau untuk sendirian es cukup ya. Masih banyak juga menu yang lain ya, tapi karena hari ini aku mau pakainya yang berkuah ya. Terus kemarin kan udah sop daging ya, sop ayam. Jadi hari ini coba yang seafood guys. Mantap. Segera. Yuk kita. Mantap banget. Segera, segera guys. Asli, gak bohong. Terus juga enak guys, asli. Pedasnya ada, asemnya ada, manisnya ada. Asam pade guys, asam pade siput. Kalau mau pesen ini asam pade siput guys. Harganya Rp35.000. Mantap banget. Jadi hari ini guys, dari sekian hari ya, baru kali ini ketemu sama temen guys. Ada temen itu di teman kantor ya. Ada teman kantor guys, namanya Abang Irul guys. Ketua Abang Irul ya. Dia makan sama istrinya guys. Kalau aku sih seperti biasa guys, sendirian. Mantap guys. Udangnya seger, cumi-nya seger,
cocok kali kalau kita puasa kan, karena kita lagi haus kan, jadi wah cocok kali ini untuk buka puasa. Karena piringnya kayak gini guys, agak susah guys. Tuh, piringnya kayak gini guys, jadi agak susah makannya. Mantap guys. Ini halal ya guys ya, halal, ada logo halalnya kok ini ya, jadi aman untuk buka puasa, aman guys, tenang ya, halal, enak kok guys, beneran enak, asli, seger, ini benar-benar seger. Kayak tuh udangnya, mantap. Wah, saatnya kita merata guys, meratain kata orang, meratain. Panas guys, mantap. Enak, enak, enak. Terus dagingnya itu masih berasa, nggak lembut, nggak yang terlalu keras, yang memang masaknya tuh pas guys, matangnya pas. Ngirupnya enak guys. Mantap, asli mantap, seger. Aku sampai keringetan guys. Jamurnya guys. Tuh, ini nggak tahu ya guys jamur apa ya, tapi enak jamurnya. Keringat guys makannya guys. Oke, wis Bang Irul. Ada Bang Irul guys. Asli mantap. Bagi yang hidungnya mampet guys, makan ini meler guys, nasi meler seger. Habis guys. Anget-anget memang mantep deh. Seger guys. Buahnya banyak, seger. Tuh, seger bener guys. Tuh. Habis. Ya, habis bener.
spring. Bisa cabai dua. Guys, guys. Sama ada satu lagi, guys. Bakpaunya, guys. Wah, jatuh. Bakpaunya, guys. Kayak pipi saya, bakpau. Wah, segar. Ayam, guys. Bakpau ayam. Ayamnya ayam cincang kayaknya, guys. Mantap. Mantap, guys. Enak. Aku enak, guys. Makan bakpao ya. Terus makan sop. Segar. Ini baru padat kenyang, guys. Satu lagi, guys. Bakpaonya satunya 5.000, 5.500. Mantap, guys. Musim ini lumayan ramai, guys. Ada lah hampir 70% lah keisi, guys. Orang buka puasa ramai juga. Terus makanannya juga cepet, guys. Gak lama masaknya. Cepat juga ready-nya, enggak terlalu lama kita tunggu. Ya, 15 menit lah ya, enggak lama. Tuh. Mantap. Habis, guys. Kenyang, guys. Alhamdulillah. Oh. Keringetan, guys. Segar sih soalnya. Pedas, asam, manis, mantep. Oke, guys, cukup sekian video hari ini ya. Kayaknya besok rencananya saya mau coba makan ramen, guys. Kalau buka ya. Kalau buka, kalau nggak buka ya nggak tahu lah ya. Oke, jadi cukup sekian video hari ini. Ya, seperti biasa, guys, support terus aku ya dengan klik tombol like, comment, and subscribe channel ini. Tonton terus videonya dan share terus ke teman-teman sekalian. Oke, guys, terima kasih telah menonton ya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan, dan bye-bye.